Kebakaran hebat melanda pabrik furniture milik PT Sanwi yang berlokasi di Jalan Telesonik kawasan industri Jatake, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, Jumat siang. Hubungan pendek arus listrik pada ruang produksi pabrik menjadi penyebab utama kebakaran yang menghanguskan 3 ruangan pabrik. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang berjibaku memadamkan api yang melahap pabrik furniture di Jalan Telesonik, kawasan industri Jatake, Kota Tangerang. Kebakaran hebat ini dipicu hubungan pendek arus listrik di ruang produksi. Besarnya kobaran api dan isi ruangan yang terdiri dari bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke 2 ruangan gudang. Petugas sempat kesulitan menjangkau sumber api karena besarnya bangunan pabrik yang tertutup dan sulitnya mencari sumber air. Kebakaran terjadi saat produksi pabrik tengah berlangsung, namun 330 karyawan berhasil menyelamatkan diri. Kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Jati Uwung untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.